Bagaimana kami bisa menunjukkan matahari jika kamu tidak mau membuka mata? Mereka mengklaim bahwa Padepokan Agung Madiun itu bukan milik PSHT, tetapi milik Yayasan Esatrate. Monggo dipikir sendiri. Ini benar atau tidak? Telur, Mas Hariwor ini ketua yayasan yang diakui oleh organisasi PSHT. Tiba-tiba pembina yayasan merubah susunan pengurus yayasan tanpa persetujuan PSHT. Inilah awal masalahnya. Dan kemudian pengurus yayasan yang baru mengklaim tidak ada hubungan antara yayasan Esatrate dengan organisasi pencaksilat PSHT. Mereka mengklaim bahwa Padepokan Agung Madiun itu bukan milik PSHT, tetapi milik Yayasan Esatrate. Monggo dipikir sendiri. Ini benar atau tidak? Soal sengketa yayasan ini, kita sedang bersengketa dengan pengurus yayasan, tidak dengan PSHT Jakarta. Ya, dikunci di situ. Mas Hariwor tentu saja tidak mau menyerahkan asetnya PSHT kepada orang yang mengaku sebagai ketua yayasan kalau tujuannya untuk mereka pisahkan dengan Esatrate. Jangan lupa, mereka juga pernah mencoba mengusir Esatrate dari Padepokan. Kalau sekarang Mas Hariwor ditetapkan sebagai tersangka, ini adalah perjuangan dan pengorbanan Mas Hariwor yang luar biasa untuk kita, keluarga besar Persaudaraan Sejati Terate. Alkisah, Paejo membeli rumah secara kredit. Karena pengajuan kredit Paejo ditolak, maka Paejo meminjam nama Johan, sahabat baiknya. Jadilah pada sertifikat tertulis hak milik atas nama Johan. Paejo begitu menikmati tinggal di rumahnya, hingga tak terasa kredit rumahnya pun lunas. Tiada angin dan tiada hujan, Johan meminta Paejo keluar dari rumah yang ia tinggali dengan alasan rumah itu milik si Johan. Merasa Paejo membeli rumah itu dengan uangnya sendiri, Paejo tidak bersedia keluar rumah untuk menyerahkannya kepada Johan. Akhirnya Johan lapor polisi dan kemudian Paejo pun ditetapkan menjadi tersangka. Polisi berdalih rumah itu milik si Johan setelah melihat sertifikat yang tertulis sebagai hak milik Johan. Bila manakah Paejo akan mendapatkan keadilan? Saudaraku, katakanlah kebenaran meskipun pahit. Tegakkanlah keadilan meskipun langit akan runtuh. Yakinlah, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Keadilan bukan sekedar hiasan mimpi.